Football Universe. Pada tahun 1991, sepak bola Jepang berada pada titik terendah. Liga utama mereka sebagian besar berisikan tim amatir. Hal ini membuat Japan Football Association, disingkat JFA, mengambil langkah taktis untuk merumuskan pembaharuan. Mereka kemudian meluncurkan rencana 100 tahun sepak bola Jepang yang berisikan 4 poin utama. Yang pertama, membuat liga profesional yang dinamakan J-League pada tahun 1993. Yang kedua, menciptakan dan menjaga kualitas liga yang sehat, berkelanjutan, dan bisa dibanggakan di level lokal dan internasional. Tiga, memiliki lebih dari 100 klub profesional yang tersertifikasi dan telah lulus uji JFA. Keempat, tujuan yang paling utama adalah memenangkan Piala Dunia pada tahun 2092. Mengapa tahun 2092? Itu berarti sekitar 100 tahun sejak J-League digulirkan. Tetapi perencanaan JFA ini ternyata sangat terukur, beralasan, dan realistis. Jauh sebelum sepak bola Jepang menjadi olahraga yang populer, liga sepak bola amatir di Jepang telah berjalan selama 30 tahun dengan nama Japan Soccer League atau JSL. Liga amatir tersebut pernah menghasilkan pemain-pemain berbakat yang mampu mengantarkan Jepang memenangkan perunggu di Olimpiade 1968. Tetapi sepak bola di Jepang tidak setenar olahraga baseball dan olahraga tradisional seperti sumo, sehingga Japan Soccer League selalu sepi penonton. Untuk itu, pada awal J-League hadir di tahun 1993, hal pertama yang dilakukan JFA adalah meningkatkan animo penonton. JFA menyarankan agar klub-klub yang memiliki finansial lebih merekrut pemain-pemain bintang dunia yang sudah hampir pensiun. Dimulailah langkah tersebut dengan mendatangkan bintang seperti Siko, Dunga, Gary Lineker, dan sebagainya. Secara perlahan, fans sepak bola Jepang mulai datang ke stadion untuk menyaksikan bintang-bintang dunia yang dahulu hanya bisa disaksikan di TV. Dalam 3 tahun pertama, J-League berhasil meningkatkan jumlah penonton mingguan, mencapai hampir 20 ribu orang. Langkah awal ini sudah sangat positif. Di samping menambah jumlah penonton, kualitas pemain-pemain Jepang juga meningkat karena bisa belajar dari pemain-pemain berpengalaman. Dengan demikian, J-League juga meningkat kualitasnya. Sampai pada tahun 1997, krisis ekonomi melanda negeri matahari terbit. Penonton yang datang ke stadion berkurang lagi, per minggu hanya total sekitar 10.000, dan sponsor klub mulai menarik dana investasi mereka. Hal ini membuat banyak klub papan atas berada di jurang kebangkrutan. Di momen ini, JFA kembali meminta klub-klub J-League untuk tetap fokus ke rencana 100 tahun mereka, yang diharapkan dapat mengatasi masalah krisis ekonomi, sekaligus membawa sepak bola Jepang lebih stabil di kondisi terburuk sekalipun. Singkatnya, JFA merumuskan standar klub profesional yang mampu berada dalam guncangan krisis. JFA kemudian memberikan solusi agar klub profesional di J-League mulai memiliki hubungan spesial dengan komunitas-komunitas di kota mereka, membangun jaringan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lokal, serta mendorong klub profesional agar melakukan pembinaan usia dini yang diharapkan dapat menghasilkan bakat-bakat lokal yang dapat menjadi bintang buat klub tersebut. Rencana ini kemudian berjalan baik, dan klub-klub profesional mulai dapat menyeimbangkan finansial mereka. J-League pada awalnya hanya terdiri dari 10 kesebelasan profesional. Kemudian, seiring berjalannya waktu, semakin berkembang jumlah kesebelasannya. JFA kemudian menetapkan syarat yang lebih ketat untuk bisa masuk J-League. Standar profesional yang ada di rencana 100 tahun sepak bola Jepang harus terpenuhi dengan benar. Seiring dengan semakin populer olahraga sepak bola di Jepang, maka klub profesional dan investor pun mulai bermunculan.
JFA kemudian menggulirkan kompetisi J-League Divisi 2 atau J2 pada tahun 1998. Sejak saat itu, J2 dijadikan saringan akhir jika sebuah klub ingin mendapatkan sertifikat profesional. Kesebelasan amatir yang berniat untuk menjadi profesional akan diinspeksi terlebih dahulu. Jika mereka memenuhi syarat, mereka akan masuk ke J2. Jadi, tidak otomatis juara Liga Amatir atau JFL akan langsung berlaga di J2 musim berikutnya. Tetapi hal pertama yang menjadi syarat masuk J2 adalah klub tersebut telah lolos seleksi dan memiliki sertifikat profesional 100. Setelah itu, baru peringkat Liga Amatir dicek. Perlahan tapi pasti jumlah kesebelasan profesional di Jepang semakin banyak, sehingga J2 tidak cukup untuk menampungnya. Pada 2014, J-League Division 3 atau J3 dibentuk untuk mengakomodasi kesebelasan-kesebelasan baru ini. Sejak 2014, J3 lah yang menjadi saringan akhir untuk syarat klub profesional. Jepang kini memiliki lebih dari 7 tingkat dalam hierarki kompetisi mereka, mulai dari J1 yang memiliki 18 kesebelasan, J2 yang memiliki 22 kesebelasan, dan J3 yang memiliki 13 kesebelasan. Sampai tingkat J3, semua kesebelasan harus lulus sertifikasi profesional. Di bawah J3 ada Liga Amatir atau JFL yang berisikan 16 kesebelasan. Kemudian ada Regional League atau Liga masing-masing daerah, 134 kesebelasan. Ada 46 Prefectural League yang tak terhitung jumlah kesebelasannya. Dan juga Liga Antar Pelajar atau Antar Sekolah. Untuk mendapatkan sertifikat profesional dan bisa berlaga di Liga 3, sebuah kesebelasan harus memenuhi syarat-syarat dasar berikut. Yang pertama, organisasi kesebelasan harus berbentuk perusahaan publik atau organisasi non-profit yang hanya dikhususkan untuk urusan sepak bola dan sudah seperti itu selama tidak kurang dari 1 tahun. Mayoritas saham harus dimiliki pemilik asal Jepang, harus memperkerjakan setidaknya 4 karyawan administrasi yang salah satunya berposisi manajerial. Harus memiliki sistem penggajian yang sesuai hukum di Jepang, harus memiliki manajemen keuangan yang tepat, dan melakukan audit pajak tahunan, serta harus memegang hak intelektual untuk nama, logo, dan semua merek dagang yang terkait dengan kesebelasan. Kedua, pendaftaran kota asal, fasilitas stadion, dan lapangan latihan harus disetujui oleh pemerintah kota asal secara tertulis. Stadion harus terletak di kota yang bersangkutan, serta harus memiliki fasilitas latihan yang terletak di kota yang bersangkutan. 3. Harus sudah bermain di JFL, Liga Regional atau Liga Provinsi, dan wajib memiliki sasaran masuk ke J-League, serta harus memiliki sistem kurikulum pembinaan usia dini dan sekolah atau akademi sepak bola yang minimum ada sejak 1 tahun terakhir. Setelah semua syarat tadi terpenuhi, maka syarat selama berlaga di Liga 3 adalah sebagai berikut. Harus memiliki stadion dengan standar J3 atau kapasitas 5.000 atau lebih dan lolos inspeksi pihak liga. Harus lulus uji lisensi J3 oleh pihak liga. Harus menyelesaikan JFL di posisi 4 teratas. Harus memiliki rata-rata kehadiran penonton di kandang tidak kurang dari 2.000 orang dengan upaya serius untuk meningkatkannya menjadi 3.000. Harus memiliki pendapatan tahunan minimal 150 juta yen atau sekitar 17 miliar rupiah dan tidak ada utang yang berlebihan. Jika selama satu musim berlaga terus syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka status profesional kesebelasan tersebut bisa dicabut dan tak bisa bermain di Liga 3. Penerapan sistem untuk sertifikasi profesional kesebelasan ternyata sangat berdampak bagi J-League. Rencana besar JFA 100 tahun saat ini telah memasuki tahun yang ke-28 dan hasil dari kerja keras mereka mulai terlihat. J-League menjadi salah satu liga terbaik di Asia saat ini.
klub-klub cilik beberapa kali menjadi juara Piala Champions Asia. Pemain-pemain Jepang sudah banyak yang bermain di liga-liga elit Eropa dan dunia, seperti Liga Inggris, Italia, Spanyol, dan Jerman. Bibit-bibit pemain bintang Jepang selalu ada di setiap generasi, mulai dari generasi Hidetoshi Nakata, Honda, Inamoto, Kiyotake, Hasebe, Shinji Okazaki, sampai pada saat ini generasi baru seperti Takefusa Kubo. Tim nasional Jepang saat ini berada di peringkat 27 dunia, dan mereka adalah salah satu yang terbaik di Asia saat ini. Bahkan, tim putri Jepang sudah bisa mencapai target mereka dengan menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2011 lampau. Jepang mengajarkan kita untuk memulai impian besar dengan perencanaan yang detail dan terukur. Setelah itu, kita harus bergandengan tangan bersama dan bekerja keras untuk mencapai perencanaan tersebut. Hargai setiap proses tahun demi tahun, dan selalu lakukan evaluasi agar bisa tetap fokus pada tujuan awal. Jepang sangat menghargai proses yang mereka lakukan. Mereka tidak terburu-buru untuk mencapai hasil maksimal mereka. Jadi, apakah di 2092 mereka bisa menjadi juara dunia? Tidak ada yang tahu jawabannya. Yang pasti mereka sudah berproses dengan benar. Dan percayalah bahwa hasil yang didapatkan juga tidak akan mengkhianati kerja keras yang telah dilakukan. Indonesia harus segera belajar hal ini. Rindu kami, merah putih berkibar di Piala Dunia.